Ajo, kita sudah lama nggak ke air terjun ya? Iya, sudah lama sekali. Kenapa? Kamu mau ke sana, Bolala? Iya, aku pengen ke sana. Iya. Ayo, Bolala. Gimana kalau kita balapan sampai sana? 1, 2, 3. Dah. Eh, Ajo, jangan curang dong. Masa kasih aba-aba langsung lari? Soalnya aku gak mau keduluan sama kamu, Bolala. Idi, awas kamu, Jo. La 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 la. Ditunggu di jembatan ya. Tada. Ajo, tunggu. Kejar dong. Kok berhenti jembatannya? Kenapa dengan jembatannya? Putus. Wah, kita gak bisa ke air terjun dong. Iya nih. Lepas semua kayu pijakannya. Sepertinya masih bisa kita perbaiki. Ya bisa sih. Mau coba gak, Bolala? Bisa kita coba. Sebentar, aku periksa dulu ke bawah. Ajo, pijakan jembatannya berpasangan. Kamu harus pasang masing-masing pijakan bersebelahan dengan pijakan yang menjadi pasangannya. Kulihat dulu deh. Dalam kurung 5 tambah 3 tambah 2 berarti aku harus cari bentuk yang sama ya. Bukan bentuknya yang sama, tapi operasinya yang sama. Oke, berarti ini pasangannya 5 ditambah dalam kurung 3 tambah 2 kayaknya. Cobain dulu aja, Jo. Kalau langsung terpasang di jembatan, berarti memang pasangannya. Iya, sedang ku coba. Ajo, kelihatannya benar. Ayo kita pasang lagi. Asik. Semuanya ada berapa ya? Mungkin semuanya ada 8. Berarti ada 4 pasang. Bisa juga. Ayo kita terusin. Jo, itu dalam kurung 4 tambah 6 dikurangi 5. Berarti aku harus cari persamaannya. Harus ada 4 tambah 5 kurang 6 yang mirip. Wah, ini dia. 4 tambah dalam kurung 6 kurang 5. Yap, benar aja. Ayo cari lagi. Sudah setengahnya. Sip, jadi tambah semangat deh. Semakin hari aku semakin pintar nih kayaknya. Bakal pasti anak juara deh. Ajo, sudah ngocehnya. Ih, kamu denger aja deh. Cepetan dong. Matahari sudah menyengat nih. Aku jadi keringetan lagi. Begini kamu. Makanya, bantuin dong. Aku kan emang bantuin kamu dari tadi. Oh, iya ya. Hehehe. Maaf, Bolala. Cepet tuh. 7 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Tunggu, aku mikir dulu bentar. Bolala, sini deh. Apaan sih? Coba perhatikan. Kenapa tumbuhan di sini gak mau tumbuh? Kepanasan. Mungkin. Atau kalau lihat gejalanya sih. Sama Fatkes. Dia juga dong yang merantakin jembatan ini. Jangan bersembarangan Kan kita gak punya buktinya. Maaf, habisnya dia kan suka banget bikin kekacauan. Ya memang sih, sekali langsung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Apa itu, Bolala? Iya, dia kan suka sekali bikin kekacauan. Jadinya, setiap ada kekacauan, orang lain jadi menuduh dia yang melakukannya. Padahal belum tentu dia juga loh. Itu karena orang sudah tidak percaya lagi sama dia. Terus? Walau begitu, karena kita tidak punya bukti, kita gak boleh sembarangan menuduh.
Kalau betul sih nggak apa-apa. Tapi kalau salah, itu fitnah namanya. Gitu ya? Ya iyalah. Makanya kita harus hati-hati kalau berprasangka. Kalau terbukti bener gimana? Tapi sebaiknya gak ngeduh siapa-siapa dulu. Iya deh. Jadi terusin dong. Eh iya, aku tuh tadi mau ambil papan yang mana ya? Wah, ada yang mau jadi pahlawan nih. Sama Suhat, Kos. Sama Suhat, Kos. Kamu yang ngerusak jembatan ini ya? Kus, ayo. Sembarangan menuduh. Waktu aku jalan di atas jembatan ini, tahu-tahu jembatan ini rubuh sendiri. Untung saja aku sudah di seberang. Lagi pula, aku kan bisa terbang. Coba pikir, kenapa jembatannya sampai rubuh? Mana aku tahu. Aku kan hanya lewat dan jembatan ini rubuh sendiri. Oke, kamu nggak ngerusak, tapi kenapa kamu nggak mau betulin? Betulin? Nggak mau pikir, aku kekurangan pekerjaan apa? Kan sudah ada kamu yang mau perbaiki jembatan ini. Kenapa nggak diteruskan saja? Dasar pemalas. Sudahlah, Jo. Kita selesaikan saja jembatan ini. Abaikan saja si pemalas itu. Iya, tapi lihat deh, runtuh lagi jembatannya. Buktikan kalau kamu semakin juara. Nih. Lihat, dia melempar papan dengan tulisan 7 kurang 2 tambah 4. Aku harus membalasnya dengan... Nih, dalam kurung 7 kurang 2 tambah 4. Nih, aku pengen tahu, kamu bisa jawab ini apa enggak? Wah, lebih susah nih, Jo. 2 kelompok. Ada kok jawabannya. Aku ambil ini. Ya, bagus. Terus, Jo, lihat, dia melempar lagi. Kamu semakin panas ya. Nih. Aku nggak takut. Aku ambil ini. Masih penasaran? Nih, ambil. Penasaran sih, ya enggak. Cuma aku semakin merasa tertantang kok. 8 ditambah dalam kurung 7 kurang 2. Jawabannya sama dengan dalam kurung 8 tambah 7 dikurang 2. Nih. Terakhir, nih. Buktikan kalau kamu memang bisa menyusun jembatan ini seperti semula. Oke, Samalas. Tapi aku bisa menyelesaikannya. Dalam kurung 10 tambah 3 kurang 5 ditambah 4 sama dengan 10 tambah 3 tambah 4 dikurang 5. Aku belum kalah. Masih kutunggu kedatanganmu di istanaku. Iya, kapan-kapan aja ya. Dadah Samalas. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi kamu berhasil mengalahkannya. Hebat, anak juara. Iya, udah yuk kita ke air terjun. Sudah kerja keras benerin jembatan, pastinya segar banget. Mandi lagi di air terjun.